Halo Sobat Properti, kembali lagi bersama saya Julie di Vision Pro Studio. Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk home tour rumah yang akan saya pasarkan di salah satu klaster mewah di Pondok Hijau Golf, yaitu klaster The Tiara Summarecon Serpong. Sebelum lanjut videonya, buat Anda yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, dan tentunya juga di like and share ya. Thank you. Rumah ini berukuran 562,45 meter persegi, posisinya di hub dengan luas bangunan 744 meter persegi, 2,5 lantai dengan kamar tidur 5+3 dan kamar mandi 5+2. Dan juga dilengkapi dengan swimming pool dan rooftop area dan sudah sertifikat hak milik. Nah, penasaran kan dalamnya semewah apa? Yuk ikutin saya! Dari pintu utama, pintu akses masuknya saja kita sudah disambut dengan pintu yang mewah, yang sangat megah. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah area foyer dan memiliki ceiling yang sangat tinggi, jadi benar-benar mewah ya. Sekarang saya putar kameranya menuju ke pintu utamanya ya, jadi biar kelihatan lebih jelas. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sisi sini ada area ruangan. Ini bisa kita fungsikan sebagai area tempat menerima tamu atau ruang tamu. Ini dilengkapi dengan jendela 2 sisi yang cakep, view ke arah taman. Nah, di sampingnya ini ada toilet untuk tamu, sudah dilengkapi dengan wastafel dan cermin yang cantik, juga ada lampu gantung yang cantik, dan sudah ada kabinetnya untuk di bagian bawah wastafelnya. Dan ini adalah toilet kering, jadi hanya difungsikan sebagai toilet, bukan kamar mandi. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kelihatan banget dari lantainya, semua menggunakan marmer dengan spek dari luar negeri atau impor, itu dari marmer Eropa. Jadi akan semakin menambah kemewahan dari rumah ini. Nah, ini adalah area yang bisa kita fungsikan sebagai ruang keluarga ataupun bisa juga untuk ruangan pertemuan atau ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini terlihat pintu kaca, jendela kaca sepanjang ruangan ini, jadi pencahayaan sangat bagus. Nah, di sampingnya ini ada satu kamar tidur. Nah, kamar tidur ini bisa difungsikan untuk kamar tidur tamu. Ini di lantai 1. Dan ukurannya cukup luas. Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya. Nah, kamar mandi dalamnya juga udah sangat cakep. Sudah ada penutupnya atau pemisahnya untuk area showernya. Dan di bagian luar ini masih terdapat area walk-in closet atau tempat untuk menaruh wardrobe atau lemari baju. Nah, ini aja dua ranjang masih muat ya, ini kamarnya sangat besar. Nah, ini view dari arah kamar tidurnya menuju ke arah ruang keluarganya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kelihatan di depan ada area dapur. Nah, di sisi kiri ini bisa difungsikan sebagai area dining room. Jadi bisa ada view ke arah kolam renang. Nah, ini adalah kolam renangnya. Nah, ini taman belakangnya yang masih terbuka. Nah, ini masih dalam tahap pengerjaannya, jadi belum rapi. Sekarang kita lanjut ke arah dapur. Nah, ini adalah area dapur kering. Nah, ini juga udah lengkap dengan kitchen setnya, full kabinet atas bawah lengkap dengan oven, kompor, dan cooker hood. Nah, ini juga speknya bagus ya. Untuk dapurnya udah sangat rapi. Nah, dari dapur kering ini ada pintu ini menuju ke arah service area, dan di sisi kiri ini ada dapur kotornya atau area dapur basah. Ini tempat untuk memasaknya. Nah, di sini juga kitchen setnya juga udah full, kabinet atas bawah dan cukup besar. Nah, dimana ini kalau diterusin ada pintu menuju ke taman belakang atau yang sudah ada kolam renangnya saat ini. Dari dapur basah kita lanjut lagi, ini ada tangga menuju ke lantai basement. Nah, lantai basement ini adalah area garasi. Garasinya juga sangat besar, muat 2 mobil. Nah, ini ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga ataupun untuk supir. Nah, ini juga ada kamar tidur untuk ART atau bisa untuk kamar tidur untuk supir. Nah, kita naik lagi ke atas. Nah, saya naik lagi dengan tangga yang berbeda. Ini tangga yang pas pertama kali kita masuk ruangan itu udah terlihat. Nah, ini adalah tangga dalamnya. Nah, kita lanjut, kita menuju ke lantai 2. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini ada ruangan yang bisa difungsikan mungkin sebagai ruang keluarga, ruang santai. Nah, sekarang kita menuju ke kamar anak yang pertama di lantai 2. Nah, ini kamarnya cukup besar. Ini bisa kita fungsikan sebagai kamar tidur untuk anak. Nah, di dalamnya ada kamar mandi dalam yang sudah lengkap dengan cermin yang besar, kabinet wastafel sudah lengkap. Nah, di lantai 2 ini total ada 4 kamar tidur. Jadi satu sisi sini 2 kamar, sisi sebelah kanan ada 2 kamar lagi. Nah, sekarang kita menuju ke master bedroomnya. Nah, ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya sangat besar. Nah, ini hanya masih kosong aja ya. Coba dibayangkan kalau misalnya sudah diisi dengan furniture yang mewah, keren banget. Nah, ini adalah area walk-in closetnya. Nah, ini area walk-in closetnya juga sangat besar sehingga bisa dibuatkan wardrobe lengkap untuk full baju maupun tas-tasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar mandi di master bedroomnya. Wow, ini keren banget kamar mandinya dengan bathtubnya yang posisinya sangat menarik ya. Jadi pusat perhatian di sini. Dan juga klosetnya udah disediakan untuk wanita maupun pria. Dan ini juga ada showernya, tempat shower yang udah tertutup kaca, rapi banget. Dan juga mendapatkan 2 buah sink atau wastafel. Jadi kita bisa pakai, nggak usah ganti-gantian ini, berdua langsung bisa menggunakan kamar mandi ini bersamaan. Nah, ini benar-benar keren banget, dan terutama untuk bathtubnya juga luxury banget, kelihatan banget. Jadi eye catching sekali di sini. Nah, di master bedroom ini ada jendela-jendela kaca atau pintu kaca. Ini menuju ke balkon. Jadi ini view ke balkon nih, view ke depan, ada taman, ada rumah. Posisinya sama di posisi hook juga. Tuh view-nya cakep ya. Keren banget. Nah, ini lantainya juga sangat eye-catching nih di kamar utama ini. Nah, sekarang kita menuju ke kamar anak yang kedua. Nah, ini kamarnya ukurannya lebih kecil dibanding kamar anak yang pertama. Nah, ini juga ada jendela kaca dan ada balkonnya. Nah, ini ada area walk-in closet yang lebih kecil ukurannya. Dan tentunya sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Nah, ini untuk ruang showernya pun sudah tertutup, rapi banget. Dan ini view dari jendela kamar anak yang kedua. Nah, ini view-nya juga cakep ya. Nah, kita lanjut lagi, ini menuju ke kamar anak yang ketiga. Nah, ini juga sama, ada kamar mandi dalamnya. Ukurannya kurang lebih sama. Nah, saya kembali ke area dapur basah. Nah, ini ada tangga menuju ke service area. Nah, di atas ini ada kamar tidur ART, cukup besar. Nah, juga ada kamar mandinya tentunya. Dan ini ada tangga lagi. Nah, ke atas ini ada tempat jemuran bajunya. Nah, setelah itu ini ada tangga yang lebih tinggi, ini menuju ke rooftop. Dan di atas ini ada pintu besinya. Nah, ini di atasnya ini rooftopnya sangat besar. Bisa untuk acara, kumpul dengan teman atau keluarga. Bisa juga untuk mengadakan barbekyuan. Ataupun buat yang hobi tanaman, ini bisa ditaruh pot-pot tanaman yang cantik. Nah, untuk harganya bisa dilihat di keterangan di detail YouTube saya, atau bisa langsung menghubungi saya di nomor berikut ini untuk janjian survei maupun penawaran harga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya ini, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye!